Halo guys, halo semua, balik lagi di channel Brilrik BR. Di video kali ini kita main Bus Simulator Indonesia lagi. Sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa subscribe dulu dan klik juga ikon loncengnya, biar kalian bisa dapat notifikasi coy kalau saya upload video baru lagi. Jangan lupa juga follow Instagram saya di @brilrik_. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram saya, buruan follow guys ya, karena di sana kalian bisa tanya-tanya kalau misalnya ada yang ingin kalian tanyakan, walaupun mungkin gak semuanya bakalan saya sempat balas juga ya guys ya. Tapi saya sering buka-buka DM dan beberapa saya balas-balas gitu guys. Nah, di video kali ini kita akan ngelayap-ngelayap santuy aja di busit. Jadi ya, sebenarnya videonya nggak guna banget ya guys ya, nggak share mod, nggak review mod, nggak share code name ataupun mod assets dan mod OBB apalagi, nggak mungkin itu saya share lagi ya guys ya. Soalnya saya udah nggak punya waktu untuk bikin mod full OBB gitu guys, saya udah nggak sempat. Jadi mungkin kalau saya share mod yang bersangkutan dengan OBB itu mungkin cuma sekedar ya mod code name atau mod assets guys, yang diubah cuma satu-satu objek gitu ya. Kalau sekalian secara banyak itu saya nggak sanggup lagi gitu coy. Jadi buat kalian yang minta OBB bang, OBB bang, OBB ya, itu kayaknya bakalan sulit ya, bakalan sulit saya kabulin permintaan kalian yang itu. Soalnya saya juga udah nggak punya waktu banyak guys. Jadi ya kalau ada waktu luang saya cuma bikin codename yang diedit-edit dari bus orinya busit ya, seperti yang kalian lihat di sini, ataupun objek-objek lain yang ada di game busit guys. Saya cuma bisanya sebatas itu aja guys ya, mengganti objek atau mengganti meshnya dari gamenya itu guys. Dan untuk bikin full OBB kayaknya saya nggak ada rencana dulu untuk itu guys ya. Jadi kalian bisa cari lah untuk mod OBB itu, kalian bisa cari di Bangsa Dewa dan di channel-channel lain juga banyak kok ya. Yang paling sering saya lihat sih itu yang channelnya Bangsa Dewa guys. Tapi kalian juga bisa cari di tempat lain seperti Yodi Channel juga ada, Harry MC juga ada. Saya nggak tahu sekarang Wisata Gamer masih share OBB atau enggak juga ya. Nah guys, seperti yang kalian lihat di sini, ini seakan-akan kita pakai mod ya. Mungkin kalian kalau belum tahu channel ini atau baru mampir di channel ini, mungkin pertama kalian lihat saya main ini, kalian bakalan bilang kalau sekarang ini saya pakai mod. Soalnya di belakang ini lagi muat motor ya. Tapi di sini ini memang mod, tapi bukan mod kendaraan yang dibikin di Busit Vehicle Editor. Tapi ini cuma edit meshnya aja ya, edit objek dari objek asli dari busit guys. Jadi nggak lewat ini, nggak lewat BVE ya. Soalnya kalau lewat BVE itu nggak bisa dipakai mabar, terus juga ya ribet pokoknya ya. Cuma orang-orang jago yang bisa bikin mod lewat BVE, dan di sini saya belum cukup mungkin ilmunya ya untuk bikin mod kayak gitu guys. Tapi ya semoga saya punya banyak waktu luang, waktu gabut, biar bisa belajar untuk bikin modnya guys ya. Nah di sini kalau kalian lihat ini gameplaynya saya ini ngelag-ngelag coy. Gak tau kenapa ngelag-ngelag, mungkin karena udah panas banget juga ini HP saya, udah habis mabar tadi guys. Saya habis cobain untuk ini ya, untuk mabar pakai bus yang kalian lihat ini sekarang. Nah saya itu mabarnya pakai ini guys. Saya cuma mau lihat aja apakah ini bisa dipakai mabar atau tidak. Dan ternyata itu bisa dipakai mabar guys ya. Jadi rencananya ke depan saya mau bikin bus HD-nya ini jadi full muatan ala-ala Sumatera. Dan juga mungkin bisa dibilang ala-ala bus-bus Sulawesi ya guys ya. Tapi kan sekarang bus Sumatera dan Sulawesi juga sudah banyak bus-bus kelas atas yang high class. Dan nanti di bagian atasnya saya mungkin bakalan tambahin juga kendaraan-kendaraan lain. Atau mungkin saya, bukan kendaraan coy ya, maksud saya di bagian atasnya. Di bagian atasnya saya bakalan tambahin barang-barang lain coy. Dan kendaraan yang di belakang ini, yang motor sport ini, yang motor Ducati Panigale ini, kita bakalan ganti jadi kendaraan motor juga, tetap motor, tapi mungkin kita bakalan ganti pakai motor bebek atau mungkin motor matic ya guys ya. Karena kalau kayak gini nih kayaknya agak kurang masuk akal aja gitu ya. Ya jadi modnya itu bisa dipakai mabar nantinya ya, bisa pakai konvoy-konvoy gitu aja guys. Jadi walaupun mungkin bukan mod asli seperti mod pada umumnya, tapi ya setidaknya itu modnya bisa dipakai mabar dan bisa kasih nuansa-nuansa baru kepada kita yang mabar gitu guys ya. Jadi pokoknya wajib banget kalian tungguin, dan itu saya nggak bisa janji kapan rilisnya. Pokoknya kalian subscribe aja channel ini, dan ya
biar kalian bisa lihat lah ya kalau saya upload video share mod bus HD ori yang saya edit objeknya ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau kasih saran juga saya mau bikin kayak gimana, kalian bisa langsung aja komen di deskripsi video ini, di kolom komentar ya, maksud saya bukan di deskripsi. Kalian tinggal komen aja di kolom komentar mau bikin apa, mau dikasih kayak gimana, kalian tinggal komen aja coy, biar saya juga bisa dapat inspirasi gitu ya guys ya. Oke, jadi mungkin sampai di sini aja dulu untuk video kali ini, dan di akhir video ini nanti saya akan cantumkan atau taruh cuplikan mabar saya ya di room random di busit ini guys. Jadi saya nggak bikin room tapi saya join roomnya orang guys ya. Oke, see you next video.